Nugraha Mansuri. Namanya mungkin sudah tak asing lagi di pemerintahan. Ya, Wakil Menteri BUMN 1 ini baru saja dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada Senin 17 Juli 2023. Tapi siapa sebenarnya Pahala Nugraha Mansuri ini? Nah, ternyata Pahala sudah berkiprah di banyak perusahaan-perusahaan ternama, baik swasta atau plat merah. Setelah lulus dari pendidikan ekonomi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UI, karir profesional Pahala dimulai sekitar tahun 1994. Tepatnya di konsultan jasa manajemen luar negeri. Nah, pas banget tuh, waktu tahun 1999, Pahala juga lagi ambil studi di Stern School of Business, New York University. Akhirnya, setelah lulus, Pahala pulang ke Indonesia dan bekerja di Bank Mandiri satu dekade lebih, yakni selama 15 tahun. Karir Pahala terus meroket dan pada tahun 2010, Pahala terpilih jadi direktur sampai tahun 2017. Nah, akhirnya pada 2017, Pahala harus pisah nih sama Bank Mandiri karena pindah ke PT Garuda Indonesia jadi direktur utama. Setelah setahun, masih dengan jabatan direktur, Pahala masuk ke PT Pertamina selama setahun dan pindah ke BTN. Dan di BTN, Pahala kembali menjabat jadi direktur utama. Setelah setahun menjabat jadi dirut BTN, Pahala ditunjuk jadi Wakil Menteri BUMN 1 buat mendampingi Erick Thohir. Dan Pahala lagi-lagi duduk di kursi Wakil Menteri buat yang kedua kalinya. Tapi kali ini sebagai Wakil Menteri Luar Negeri buat gantiin Mahendra Siregar. Semoga Pahala bisa menjabat dengan baik sampai akhir periodenya ya.